Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ano? Terima kasih Ano atas sambutan pada video yang lepas. Apa nampaknya apa ramai yang menantikan paparan daripada video Abang Zul. Jadi hari ni kita nak sembang pasal apa? Kita cerita tentang kenapa sekelompok manusia ni suka kerja driver lori. Banyak senang nak jadi driver lori. Walaupun nampak macam senang, nampak tapi tak sesenang yang disangka lah. Tapi tak jugalah susah, kerja buat. Tapi nak kerja di driver lori ataupun senang macam ni lah, kerja pemandu kenderaan berat, dia bukannya kerja yang boleh dicuba-cuba, ditrai-trai. Memang tak boleh. Kerja ni adalah satu kerjaya yang memerlukan, yang pertama sekali, kesungguhan dan kemahuan. Kemudiannya minat yang mendalam. Kemudiannya amanah dan tanggungjawab. Kalau dia tak ada perkara-perkara yang abang sebut tadi tu, dia jadi merapu. Bukan dia tak boleh kerja, dia boleh kerja, tapi jadi merapu. Itu yang jadi macam-macam high tu. Jalan walaupun yang dikatakan dalam standar pisang tak semuanya elok dan tak semuanya busuk kan, tapi kebanyakannya elok lah. Jadi kita ambil yang kebanyakan lah. Kira keikhlasan dalam kita buat kerja tu, tak kira lah kerja apa pun kan, tapi terutamanya lah apabila memandu kenderaan berat ni, lori terutamanya, memang memerlukan sifat-sifat yang sedemikian lah. Kira apa-apa cerita pun, kalau kata kita buat dengan orang kata hanya bersandarkan kepada apa yang dikatakan nak kerja untuk cari duit saja, dia jadi tak apa nak cantik ya. Berbanding dengan kalau kita kerja dengan penuh minat dan kesungguhan. Sebab bila kita buat apa yang kita suka, kita mesti suka apa yang kita buat. Lagu tu lah duk ada ampau weh. Cerita abang dulu lah cerita abang. Mula-mula dulu, pada awal 20-an, pada tahun 90-an dulu, abang apa memang berhasrat tu nak buat kerja ni tau. Jadi macam mana tu nak abang? Mungkin kerana satu lah yang abang nampak. Sebab mungkin abang pada masa tu daripada keluarga yang apa kurang berada. Jadi abang sampai habis sekolah abang tak pernah pergi Kuala Lumpur tau. Nak cerita pergi kat Mpah lah kan. Jadi abang kata satu daripada caranya aku nak travel, tapi apa dengan cara dibayar gaji. Jadi itulah antara benda yang abang buat. Bukan antara lah, memang benda yang abang buat. Dapat travel tapi dibayar gaji. Dan abang percaya ramai yang berpendapat macam tu . Walaupun dia ada lah dengan dia main dengan tanggungjawab, dengan apa serba-serbi masalah dan juga apa cabaran-cabaran dia, tapi sebabkan kita dah minat, jadi kita enjoy. Itulah apa kelebihan-kelebihan yang kita dapat. Bila apa dia memandu ni, ada setengah orang anggap dia macam hobi kan. Jadi untuk kami yang kerja driver kenderaan berat ni, memang keseronokan tu apabila dapat berada di apa depan steering bawah bangku. Lebar airan pula depan steering, bukan belakang steering lah.
Ah, ni abang cerita lah. Hampa duduk, duduk tu bangku dah di atas ke di bawah? Bawah kan, ha, bawah bangku, ha. Depan steering, depan hampa ada steering kan. Ha, sajalah. Kona-kona sikit no. Tapi tali pinggang keledar jangan lupa pakai no. Dan abang bersyukur lah daripada apa yang abang nampak se apa ramai lah di kalangan adik-adik yang anak-anak juga yang mana menonton channel Abang Zul ni, bila mereka buat rakaman mereka memandu, memang nampak mereka pakai tali pinggang keledar. Ha, itulah pemandu abad ke-21 no. Ha, kelas, kelas, percayalah, respect. Ha, jadi berbalik pada kerja yang kita boleh anggap dia hobi, kemudiannya kita dapat gaji daripada dia walaupun dengan cabaran-cabaran yang tertentu dalam bidang masing-masing, tak kira lah kan. Kalau hampa bawa apa, lori kargo ke, ha, tu lori apa, tayar banyak ke, tayar sikit ke, ha, kira kita seronok lah, kita seronok. Kalau ada kelebihan-kelebihan dia tu, bonus lah. Apa dia kelebihan dan bonus untuk derba kenderaan berat, derba lori tu utamanya, dapat bawa lori baru, dapat bawa lori yang canggih, yang terkini punya, maknanya automated transmission, tak perlu tekan clutch lagi lah, letak D, letak A, terus tekan minyak, tekan brek saja. Itu kelebihan-kelebihan lah. Berbeza dengan kami yang bermula pada awal 90-an dulu, kami macam mana pun kami memang kena apa, belajar memandu lori bas yang manual lah, no? Zaman tu tak ada lagi lah. Kalau ada pun yang automatiknya keluaran Allison tu pada kenderaan-kenderaan tertentu sajalah, untuk kenderaan berat ni macam lori askar dah lah, no? Andalan yang tu automatik lah, andalan dua. Tapi kalau kata yang lori biasa ni, memang zaman tu tak jumpa lah. 2010-2011 baru jumpa, no? Barulah nampak model Volvo I-Shift masuk di Malaysia. Dapatlah rasa memandu kenderaan automated transmission. Jadi itu bonus untuk kami, ya, kelebihan-kelebihan yang ada, dan lebih dapat fokus memandu, tak payah nak fikir pasal gear lah. Kemudiannya dapat toke yang baik, no? Yang bertimbang rasa, apa, gaji yang lumayan, gaji yang berpadanan dengan kerja, dapat benefit-benefit, itu kelebihan-kelebihan yang ada lah. Bukan semua toke apa merapu, no? Tapi bukan semua toke pun tak merapu. Jadi pandai-pandai lah hampa pilih. Macam yang abang pernah pesan dulu lah untuk adik-adik, anak-anak yang baru nak mula ni, jangan demand sangat. Pasal zaman hampa ni apa nama, banyak pilihan. Jadi buatlah pilihan yang apa rasa sesuai, buat kerja dulu. Jangan dengar cakap orang, orang cerita, oh sini tak boleh kerja lah, apa lah ni lah, nu lah. Pi buat dulu, boleh buat ke tak boleh buat, tak boleh buat tak apa, lesen hampa punya, no? Pak berhenti, pergi cari kerja tempat lain. Berhenti dengan elok, masuk dengan elok, berhenti pun dengan elok, pergi cari kerja lain. Banyak peluang yang ada, no? Kemudian mula daripada apa orang kata, mula daripada bawah, no? Ini janganlah macam dulu abang pernah cakap kan, dah ada lesen E persendi, oh lori 6 tayar tak mau bawa, aku nak tunggu Scania. Kalau ada, tak ada masalah kan. Kalau hampa nak bawa lori canggih-canggih, pergi Port Kelang. Port Kelang belum bawa lori canggih-canggih. Sanggup kau merantau? Yang tu lah. Abang dulu merantau. Mula-mula abang kerja bawa kenderaan berat, abang merantau. Jadi kalau hampa pun nak ni, kena merantau lah. No? Tapi lama-lama nanti balik jugalah, orang kata macam apa, keris pulang ke apa, balik ke luk, apa, sirih pulang ke gagang. Law ni seronok, tak apalah. Apa-apa cerita pun lakukan dengan penuh tanggungjawab, jalankan amanah, no? Yang tu yang paling penting sekali. Apa, insyaAllah kerja buat kita akan selamat dan dipermudahkan segala urusan.
Selamat di perjalanan, hati-hati semua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa di mana anda bermula.